Iya di grup lu. Selama tuh bro atau sampai dapat posisi itu dia sampai dapat posisi semua berarti ini semua tak masih di GBP dari GBP itu nih bro dari GBP yang terakhir aku dong injection besar baru bikin tuh bro pernah kita masuk tapi WA lama yang pernah kita masuk tapi WA lama yang kalau dari saya sendiri sebagai kerabat Baradae yang pertama saya sangat bersyukur puji Tuhan karena dengan putusan hakim 1,6 tahun memberikan rasa keadilan yang tinggi bagi saya, bagi kami teman-teman warga Manado, warga Sulut dan kerabat-kerabat lainnya. Dan saya sangat mengapresiasi pada majelis hakim karena sudah memberikan putusan yang seadil-adilnya. Oke, Richard Elias. Dan saya kepada Richard tetap menjadi pribadi yang jujur, pemberani dan selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi dan tetap yakin selalu ada jalan-jalan baik ke depan menanti. Oke. Jadi akhirnya Bu Polri. Harapan saya ya Richard dia bisa kembali ke pekerjaan yang dia jalani sebelumnya sebagai seorang anggota polisi dan dia kembali bertugas selayaknya dia seorang polisi. Oke. Seperti apa? Ya dari vonis hakim 1,6 tahun dari saya sendiri bersyukur sekali karena bisa diberikan keringanan kepada Richard karena sudah sesuai dengan kejujuran yang disampaikan selama ini dan juga sebagai teman jadi turut mengapresiasikan kepada hakim karena telah memberikan vonis yang sangat setimpal lah dengan kejujuran yang diberikan oleh Richard. Oke, apa yang menjadi harapan? Mau enggak Richard ini ada harapan untuk masuk Polri lagi atau siapa? Kalau untuk harapan Richard masuk ke Polri karena itu adalah salah satu cita-cita beliau semenjak kita kenal beberapa tahun yang lalu. Saya berharap sekali Richard masih bisa berkarir di Polri karena itu adalah sudah menjadi cita-citanya selama ini. Oke.